Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang ini ya, siang ini kita lakukan panen kering ya. Jadi kemarin sudah panen basah, itu panen hidup, dibawa hidup-hidup ya, ke Jakarta, ke Bandung, ke luar-luar kota. Ini sisanya, jadi sisanya yang dianggap nggak masuk, kurang fresh atau kurang memenuhi syarat yang untuk basah, jadi kering. Ini lagi dilakukan proses pemanen kering ya. Jadi dijaring ya, dijaring kayak troll dari ujung ke ujung. Itu cepat sekali ya, beda dengan panen basah ya, karena ini di troll ya, steam troll. Ini ada 3 kolam ya. Ini mungkin nggak sampai 1 jam mungkin udah selesai jaringnya ini. Ini 1 kolam, 2 kolam. Kolam yang ketiga yang ujung sana. Itu ya, personilnya sedang manen. Ini hasilnya dibawa di sana itu, di truk sana itu, mobil bukan truk ya, Grand Max. Di sana juga ada YouTuber juga itu, YouTuber Namiko Family. Jadi itulah beda ya, panen kering panen basah ya, kecepatan sama ini beda sekali. Panen kering ikan gurame ini. Ada 3 kolam ya nih, armada disiapin. Dikel rumin Pak niku Pak. Training rumin nggih. Nggih, training yen kalau enggak di training enggak keterima nih. Oh, dereng dangu Pak. 9 tahun dereng dangu. Wah. 9 tahun belum lama ini, udah 9 tahun. Tim panen kering. Sak rosone. Nah, ini ikannya diangkat ya. Nah, itu ya proses pengangkatan kering. Ini kecilnya, terus gak rujak-rujak.